sambung selawat sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati pengerusi dan tuan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya sebentar tadi telah sama-sama kita dapat menunaikan satu tanggungjawab yang diamanahkan kepada semua orang Islam, iaitu kita dapat menunaikan solat fardu asar. Dan alhamdulillah kita dapat menunaikan solat fardu asar sebagaimana secara berjamaah, sebagaimana yang dianjurkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat duduk seketika dalam majlis ilmu. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam dan iman. Macam mana kita boleh katakan kita beriman? Iaitu apabila kita sekarang ini dalam keadaan berpuasa, dan puasa itu memanglah khas untuk orang yang beriman sahaja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pentingnya iman dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana iman inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dimaklumkan orang yang imannya hanya sebesar zarah, zarah kecil sangat, amalan kita ini tetap Allah akan nilai sekecil-kecil zarah pun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik sikit pun Allah akan nilai. Jadi dimaklumkan bahawa orang yang imannya hanya sekecil sebesar zarah sahaja pun, di mana kemudian ni Allah akan masukkan dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala lepas dia melalui seksaan di neraka Allah na'udzubillah. Dimaklumkan bahawa yang imannya sebesar zarah itu pun Allah kurniakan dia syurga 10 kali ganda sebesar dunia. Janganlah pula lah macam tu kita kata, oh macam tu aku lagi besar lah kan, dah cukup lah tu. Ini kehidupan di akhirat tuan-tuan. Kehidupan di akhirat. Sebab itu kita bersyukur pada Allah Ta'ala bila Allah kurniakan kita iman. Yang kedua, apabila Allah kurniakan kita untuk kita beramal soleh. Apa itu amal soleh? Melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apatah lagi jika kita dapat mengikut bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya sangat beruntung apabila kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat-sangat beruntung. Jasa Rasulullah kepada kita sangat banyak. Sangat terlalu banyak. Antaranya ialah
apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umat. Antaranya tuan-tuan, apa yang Rasulullah sallallahu mohonkan kepada Allah untuk kita, iaitu antaranya ialah apabila Rasulullah meminta kepada Allah supaya umatnya nanti apabila dia melakukan kebaikan, Allah gandakan ganjaran. Ini berlaku tuan-tuan apabila bermulanya difardukan solat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang asalnya 50 waktu, yang tinggal 5 waktu. Tapi walaupun hanya 5 waktu, tetapi diganjarkan ganjaran pahalanya seperti 50 waktu. Jadi kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ganjaran pahala kebaikan yang kita lakukan, ada yang 10 kali ganda, ada yang 27 kali ganda, ada yang 70 kali ganda pun ada, ada yang 700 kali ganda pun ada, ada yang 1000 kali ganda, ada yang 500 kali ganda, ada yang 100,000 kali ganda pun ada ganjaran pahala yang Allah bagi kepada kita. Dia mengikut tempat, mengikut waktu dan mengikut masa. Mengikut tempat, biasa kita fahamlah. Contohnya, jika kita solat di Masjidil Nabawi, 1000 kali ganda Allah kurniakan kepada kita. Jika kita solat di Masjidil Haram, 100,000 kali ganda yang Allah bagi kepada kita. Jika kita solat di sini, 27 kali ganda yang Allah bagi kepada kita. Nampak macam sikit tuan-tuan, 27 kali ganda ni nampak macam sikit. Katakanlah, kalau biasa kita keluar duit dekat ATM, kita pergi bandar muar, kad, cucuk. Kalau kita keluar tekan 100, maka keluar 100. Ini kan sibuk dapat bonus ni kan. Ada yang dapat 500, ada yang dapat 1000, ada yang dapat 2 bulan kan. Rezeki masing-masing lah kan? Okey, kita cucuk kat kad tu, kita cucuk kat ATM, keluar minta 100, keluar 100. Tekan 1000, keluar 1000. Tapi cuba kita bayangkan, jika ada satu mesin ATM, katakanlah letaknya di pagu sana, tempat saya, tanah akhir, pagu sana, satu kad mesin ATM, di mana siapa yang keluarkan duit 27 kali ganda. Kalau keluarkan 100, berapa yang boleh? 100 kali 27 2,700. Nampak macam sikit. Keluarkan 1,000, berapa? 27,000. Agak-agaknya tuan-tuan, kita jemaah di Batu Lima ini, kita nak keluarkan duit di mana? Di bandar, di muar ke ataupun kat pagu? Saya yakin semua ikut saya ke pagu. Ada pernah sekali itu satu kedai itu, kedai apa, tudung fashion apa kan? Apa nama tudung? Berebut juga. Hanya 50% saja diskaun. Sampai pukul 3 pagi dah tidur kat kaki 5 ke kedai kerana nak kumpulkan tudung. Ini kan saya rasa kalau 27,000, keluarkan 1,000 dapat 27,000. Saya rasa 3 hari 3 malam kita bergantung kat sini. Tapi itu ganjaran dunia. Tapi inilah ganjaran yang Allah nak bagi, bagi solat berjamaah. Alhamdulillah. Begitu juga, apatah lagi kita berada di dalam bulan Ramadan ni, di mana amalan sunat yang biasa kita dengar oleh usaha-usaha kita yang lepas kata, diganjarkan seperti yang wajib. Yang wajib diganjarkan seperti 70 kali ganda ke 700 kali ganda. Hinggakan pahala puasa ini pun hanya Allah saja yang akan menilai. Masya Allah tuan-tuan, untungnya kita. Apabila doa Rasulullah SAW supaya umatnya nanti, supaya digandakan ganjaran. Kerana apa? Kerana Rasulullah pernah berkata bahawa umat itu nanti umurnya baina sitin wa sab'in, antara 60 hingga 70 saja umur kita. Mungkin orang kata, ustaz sekarang dah umur 70 lebih dah. Alhamdulillah, itu bonus Allah SWT. Mungkin ada yang 60 dah kembali ke rumah Allah. Ayat itu nasib lah, bagian masing-masing.
Jadi nak maklumkan tuan-tuan, bersyukurnya kita kepada Allah sebab Allah ganda-gandakan ganjaran dalam kehidupan kita melakukan kebaikan. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan ini, setiap udara yang kita seduh yang Allah pinjamkan ini juga Allah berikan ganjaran. Namun begitu tuan-tuan, dalam ganjaran-ganjaran yang Allah berikan ini, kita janganlah semata-mata mengejar ganjaran. Ya, kalau kita lihat keramatan dalam bulan Ramadan ini, ya, semakin ramai kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana tempat. Moga-moga kita mohon pada Allah Taala supaya kita terus beristiqamah untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah. Sebab itu kita jangan hanya kepada fadilat yang Allah bagi, yang Allah janjikan sahaja. Dibimbangi nanti jika selesai sahaja bulan Ramadan, maka semangat kita itu menjadi luntur. Semangat kita menjadi luntur. Fadilat-fadilat juga, seperti itu ada orang tanya, boleh tak ustaz kita beramal kerana nak dapat ganjaran pahala yang banyak? Dalam bulan Ramadan ini kita nak rebut sebanyak mungkin. Jawapannya memanglah boleh. Kalau kita buka dalam kitab Matan Arba'in tentang bab keikhlasan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu bagaimana Imam Nawawi menerangkan tentang tiga tahap orang yang beramal soleh. Amal yang pertama, dia beramal kerana takutkan Allah, takutkan seksaan Allah, takutkan seksaan Allah, maka dia sembahyang. Kalau tak sembahyang, takut kena seksa. Jadi Imam Nawawi, itulah amalan bagi amal orang yang seorang hamba. Yang kedua, dia beramal kerana nak mengejarkan fadilat tadi, ganjaran-ganjaran yang Allah bagikan kepada kita. Maka Imam Nawawi kata itu tahap amalan orang saudagar yang mengejar tentang kebanyakan pahala. Dan yang ketiga, kata Imam Nawawi, iaitu amalan orang yang merdeka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu walaupun dosa, kalau katakan dia ada dosa yang sebelum, yang sedang, yang akan datang, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi terus mengabdikan diri kepada Allah. Sehingga Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapakah engkau semayang sampai bekak-bekak kaki? Maka Rasulullah menjawab, tidakkah perlu aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu amalan orang yang merdeka. Jadi maknanya boleh, mana-mana amalan pun kita kena fadilat dan sebagainya boleh, cuma kita nak cari tingkatan yang terbaik. Yang kedua je tuan-tuan, kita beruntung sangat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas yang pertama tadi Allah ganjarkan, gandakan pahala amal kebaikan kita, yang keduanya Rasulullah minta pada Allah supaya amalan umatnya nanti apabila dia membuat kebaikan bukan sekadar dapat pahala tetapi diampunkan juga dosa. Yang kedua, Rasulullah minta pada Allah supaya umatnya nanti kita ni apabila melakukan sesuatu amalan bukan sekadar mendapat pahala tetapi Allah ampunkan juga dosa. Allahu Akbar. Setengah orang kadang-kadang sampai satu tahap dia akan kembali semula kepada kebaikan. Dia akan terasa pada diri dia, aku telah lama tinggalkan kebaikan, dah lama tak tinggalkan masjid, surau. Sampai satu tahap dia akan kembali semula tuan-tuan, setengah orang kembali semula dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, alhamdulillah dia telah pun melakukan kebaikan tetapi melakukan dosa yang terdahulu. Memanglah kita manusia biasa memang melakukan dosa, tidak pernah terlepas daripada melakukan dosa. Yang lepas dosa-dosa tidak akan diampunkan oleh Allah sekiranya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam yang kedua ini, di mana Rasulullah SAW minta pada Allah bukan sekadar kita beramal dapat pahala tetapi dosa juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia tuan-tuan amalan-amalan? Antaranya menunaikan haji,
menunaikan umrah, menunaikan haji, menunaikan umrah, memang dapat pahala. Tetapi tuan-tuan, bukan sekadar mendapat pahala, Allah ampunkan juga dosa-dosa. Sebab itu orang kalau balik haji, balik umrah, kalau kita jumpa, kita buat apa ni? Habis kita peluk dia kan, peluk nak dapat keberkatan dia, sebab digugurkan dosa. Kita lagi tuan-tuan, orang rakan-rakan kita yang dapat pergi umrah pada bulan Ramadan, yang umrahnya seperti diganjarkan seperti menunaikan fardu haji. Allahuakbar. Lagi apa? Lagi antaranya yang sedang kita lalui sekarang ni, iaitu berada dalam majlis ilmu. Kita berada dalam majlis ilmu ini, kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan sekadar pahala yang Allah bagi, dosa pun Allah Ta'ala ampunkan. Tengok tuan-tuan, untungnya kita berada di taman-taman syurga, di majlis-majlis ilmu. Tahniah tuan-tuan, masjid tuan-tuan antara masjid yang dipilih oleh imam untuk mengadakan kuliah selama 29 hari kan? Straight ada, tak semua tempat ada tuan-tuan. Saya kuliah beberapa tempat, saya buat majlis lagi, penangguhan kuliah. Tapi kita masih lagi terus berada di dalam majlis ilmu di bulan Ramadan ini. Maknanya bukan mudah untuk kita menganjurkan macam ini. Tahniah kepada tuan-tuan dengan kuasa masjid dan imarah yang terus berusaha untuk menyemarakkan majlis ilmu. Bila kita berada di dalam majlis ilmu ini tuan-tuan, malaikat bersama dengan kita sebenarnya. Lebih 700 ribu malaikat bersama dengan kita dalam majlis ilmu ini. Ada orang tanya, bila dengan saya, bila kita sebut 700 ribu malaikat bersama dengan kita, apa ditanya? Ustaz, muat ke tak muat masjid ni ustaz? 700 ribu malaikat, muat ke tak muat, dia tanya. Dia malaikat ni bukan macam kita. Kalau kita memang ada saiz S, S, M, L, XL, triple, semua ada. Itu kita. Malaikat ni dia bukan macam kita. Dia berbentuk apa ni? Cipta daripada cahaya. Cahaya dia tidak memenuhi ruang. Kan? Berapa banyak cahaya pun terang dalam pun macam mana pun dia tak boleh lepas sampai keluar. Kau tengok siapa yang keluar ni? Cahaya boleh melepas, tak ada. Kan? Malaikat daripada cahaya. Selesai dalam majlis ilmu tuan-tuan, malaikat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tanya pada malaikat. Bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui, tapi Allah nak bagi tahu. Allah tanya pada malaikat, apakah yang dibuat oleh hambanya? Kata malaikat, hambanya berada dalam majlis ilmu. Mereka menceritakan tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurgamu ya Allah. Allah tanya lagi, bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui, tapi Allah nak bagi tahu kat kita. Adakah mereka pernah menampak syurga? Tak pernah nampak syurga, tapi mereka teringin sangat nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya lagi, apa lagi yang beritakan? Mereka menceritakan tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut, gemetar dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada malaikat, bukankah Allah Taala tak tahu? Allah Taala tahu, tetapi Allah Taala nak bagi tahu kat kita. Adakah mereka pernah menampak neraka? Tak pernah nampak. Maka kata Allah Ta'ala, ampunkan dosa-dosa mereka. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kesabaran kita terus berada dalam majlis ilmu, bukan sekarang kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, tetapi Allah ampunkan juga dosa-dosa kita. Itu yang kita harapkan. Apatah lagi kita berada di dalam fasa yang kedua sekarang ini, iaitu maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi apa tuan-tuan, amalan yang Allah Ta'ala bukan sekadar bagi pahala, tetapi Allah Ta'ala ampunkan juga dosa. Iaitu apabila kita berwudu, Allah Ta'ala gugurkan juga. Berwudu itu dapat pahala. Berwudu itu dapat pahala. Tapi bukan sekadar dapat pahala, bila kita berwudu itu air yang gugur daripada kita berwudu itu, gugur juga dosa-dosa kecil kita. Allahuakbar. Lagi apa? Lagi apabila kita berwudu, kita melangkah ke rumah Allah. Kita pergi ke masjid, pergi ke surau. Setiap langkah itu tuan-tuan, Allah bagi kita pahala. Bukan langkah, bukan sekadar bagi pahala, tetapi Allah ampunkan juga dosa-dosa kita setiap langkah. Dah ada pula yang tanya, setiap langkah tu ustaz, kalau orang naik jalan kaki, habis kalau naik bicikal, kalau naik motor, naik mes,
Nenek Mus, nenek kita. Allah Maha mengetahui tuan-tuan berapa pusing tayar, berapa pusing roda itu semua Allah Maha mengetahui. Yang penting kita dapat ganjaran daripada Allah, Allah ampunkan juga dosa-dosa kita. Lagi apa tuan-tuan? Lagi apabila kita bersalam, kita bersalam mengeratkan silaturahim antara kita sesama Islam. Bukan salam sekadar salam biasa, tapi salam itu dapat mengeratkan silaturahim. Bukan sekadar kita dapat pahala, tetapi Allah Ta'ala gugurkan juga dosa-dosa kita ketika kita bersalam. Jadi untung tuan-tuan, kita berada di Johor ini kebanyakannya lepas solat, kita bersalam dan sebagainya tu kan, nampak macam biasa, simple aja. Rupanya ada juga, oleh ulama tu dah ajar kat kita, ada juga ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Beruntung kita, yang beruntung kita. Yang ketiga tuan-tuan, apabila Rasulullah SAW minta pada Allah SWT untuk kita. Yang pertama tadi, Allah minta supaya diganjarkan pahala. Yang kedua, bukan sekadar beramal dapat pahala, tetapi diampunkan juga dosa. Yang ketiga tuan-tuan, apabila Rasulullah minta pada Allah supaya amalan kita ini, walaupun beramalnya sekali, tetapi dikekalkan pahala itu setiasa dapat. Nah, ini yang termasuk dalam hadis idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min thalas. Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga. Antaranya sedekah jariyah. Sedekah yang terbaik adalah di bulan Ramadan ini tuan-tuan. Ini peluang kita sebenarnya di bulan Ramadan ini. Sedekah tu jariyah. Mau tidak mau kita kena usahakan diri kita, mesti kita telah pun siapkan sedekah tu jariyah untuk diri kita. Yang apabila kita mati nanti, walaupun dah meninggal dunia, tetapi ganjaran pahala sedas kita peroleh itu tuan-tuan. Nampak ada madrasah yang baru dibina, nampak sekolah yang baru nak dibuat dan sebagainya, kita campakkan sedikit uang kita tuan-tuan. Katakanlah kita ada RM50,000. Adakah RM50,000 ini akan kita jadikan bekalan kita apabila kita mati nanti? Adakah RM50,000 itu tuan-tuan kita akan berwasiat pada anak kita? Ini RM50,000 jangan lupa. Bila ayah ataupun mak meninggal dulu nanti, kau masukkan sekali dalam lubang nanti, lubang liang lahat nanti. Inilah bekalan ayah di akhirat nanti. Adakah dapat? Dia dapat tuan-tuan. Kalau kita pesan pada Pak Imam, Pak Imam kata, kalau saya dah jadi Pak Imam tu, memang saya suruh masukkan. Masuk. Tapi jangan dalam-dalam sangat, ke atas sikit. Kalau ada penggali kubur, saya konti dengan penggali kubur. Kau letak kat penjuru belah kiri, jangan belah kanan, susah. Tak dapat apa-apa duit tu walaupun dimasukkan. Tapi saya yakin anak takkan masukkan. Anak fikir 10 kali, nak masuk ke tidak? Membazir ni, wasiat-wasiat juga. Dia tukarnya duit Sayyidina, monopoli tu, yang itu sebab. Tetapi tuan-tuan, duit itu harus ditukar. Duit itu harus ditukar. Macam kita lah nak keluar negara, nak pergi mana pun, kita kena tukar duit. Dulu kalau nak pergi umrah tu, saya ingat kita bawa jemaah itu dah 12. Sibuk kata kat sana duit Malaysia tak laku. Yelah kita sibuk tukar kat sini. Bila tukar kat sana lagi banyak rupanya. Boleh tukar kat Amli Chanja, tak ada masalah. Cuma dekat kedai ada tak nak terima. Dulu kat kedai kita cakap duit Arab dah habis. Ada kata Malaysia apa boleh. Sekarang dulu kan, sekarang haji tu, diumrah sekarang ni tak nak, dia tak nak terima duit Malaysia tu. Tapi dia boleh cek dia terima. Kita kena tukar untuk kita berbelanja. Begitu juga tadi tuan-tuan, duit kita RM50,000 itu yang kita nak buat bekalan di liang lahat, di alam barzak nanti, di akhirat nanti, kita kena tukar. Tukar kepada inilah tadi, sadaqatul jariyah. Sadaqatul jariyah. Lagi apa? Doa anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Doa anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Tuan-tuan, kita kena berusaha, kita berdoa kepada Allah, kita ada anak, kita minta pada anak kita supaya dia sentiasa mendoakan kita. Sebelum kita minta pada Allah SWT, sebelum kita minta pada Allah Ta'ala supaya anak kita sentiasa mendoakan kita, sebelum kita minta anak kita mendoakan kita. Tetapi jangan lupa tuan-tuan, kita sendiri merupakan seorang anak. Jangan lupa seusia mana pun kita adalah anak yang ada ibu dan bapa.
Jangan lupa kita juga kena sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita. Kita minta Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Moga-moga nanti anak-anak kita ampunkan dosa kita. Dan yang ketiga tuan-tuan, dalam amalan yang berkekalan yang biasa kita dengar adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini tuan-tuan, nampak mungkin ada orang tanya, ustaz bolehlah ustaz bagi ilmu? Habis kita orang tak ada pun dalam senarai 29 orang pergi kuliah pun tak ada nama kita, kan? Ilmu ni tuan-tuan luas, ilmu yang cukup mudah. Saya selalu pesan kepada para peserta kursus kahwin yang mereka berkursus, saya selalu pesan, bila dah dapat anak, jangan lupa didik anak. Antara yang kita kena didik, dia semayang. Sebelum dia semayang, kita mengajar dia mengaji. Bila tanya tuan-tuan dalam kursus kahwin, kalau 150 orang yang kursus, tanya dia orang, berapa orang yang 150 orang ini, dia sendiri yang akan ajar anak dia mengaji? Saya rasa tak sampai 5 orang yang angkat tangan. Yang lain semuanya nak subkan pada Pak Imam, pada Pak Bilal. Okeylah tu. Tapi saya kata sebelum kita subkan pada Pak Imam, Pak Bilal, ustaz dan sebagainya, pastikan yang asas itu kita yang ajar. Jadi tuan-tuan, kita ada cucu, yang muda ada anak, yang lama ada cucu, ada cicit, biar kita ajar cicit kita. Ini nak raya ni kan, nak raya ni. Yang pertama asas alif bata. Alif bata tak kan kita boleh ajar kan? Maknanya bila dia mengaji nanti, alif bata tu asasnya daripada kita. Nampak tak? Tanya cucu kita, cuba baca Fatihah, atuk nak dengar. Ya? Biar kita baca, dia baca Fatihah, kita yang ajar. Tuan-tuan, dia baca Fatihah, sampai bila dia baca Fatihah? Sampai bila kita baca Fatihah ni? Sampai? Sampai bila kita baca Fatihah? Sampai kita mati. Orang mati pun baca Fatihah juga. Lagi dahsyat. Mati dah tak baca dah. Orang lain baca dengan kita dulu lah. Selagi kita hidup, kita semayang, kita baca Fatihah. Fatihah itu datang ni kita yang ajar pada cucu-cucu kita, pada anak-anak kita tuan-tuan. Dapat ilmu yang bermanfaat. Takbir, Allahu Akbar pun macam tu juga. Setiap kali kita nak solat, kita kena takbir. Kita ajar anak kita takbir, Allahu Akbar. Dia takbir sekali-kali solat, mempunyai daripada ilmu daripada atuk dia, Allahu Akbar tuan-tuan. Dapat kita ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Dan seterusnya tuan-tuan, doa Rasulullah SAW. Rasulullah sentiasa minta pada Allah Ta'ala supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah minta pada Allah supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Agak-agak tuan-tuan, cuba kita rasa diri kita. Kita berdoa setiap kali lepas sembahyang, setiap kali bila ada masa kita berdoa, agak-agak doa kita ni telah dimakbulkan ke belum? Agak-agak dah dimakbulkan ke belum? Ada orang cakap belum. La ilaha illallah tuan-tuan. Apa yang kita minta pada Allah tuan-tuan? Dia doa ni, ada yang pertama Allah bagi tunai. Maknanya bila kita doa, Allah tu memakbulkan. Alhamdulillah, kalau dapat macam tu lah tuan-tuan. Alhamdulillah, makbul doa, suka kita. Walaupun itu sikit, walaupun si sikit. Saya ingat kalau saya pernah kuliah sebelum bulan Ramadan, kuliah dekat wanita. Habis majlis, saya nampak dia bagi-bagi makanan pulut. Pulut. Saya tengok je. Dah lama tak makan pulut. Kalau dapat sedap. Ini tak ada, butuhkan kita tak ada. Dah semua dah balik. Tapi hati tu kata, Allah sedapnya makan pulut. Tak lama lepas tu ada seorang makcik tu patah balik. Ustaz, saya terlupa. Suami saya tak suka pulut. Hari saya bagi kau ustaz, terpendong saya. Allah dengar doa aku punya. Doa dalam hati, dia benar tu. Taklah pakai mikrofon, aku nak pulut tak? Suka gitu, orang sikit pun. Kalau doa kita Allah makbulkan, Allahu Akbar tuan-tuan. Jika lagi doa-doa yang lain Allah makbulkan, Allahu Akbar. Doa tu kadang-kadang dapat tunai. Yang kedua, kadang-kadang doa itu Allah tukar, Allah convert. Yang pertama tadi cash, tunai. Yang kedua convert, Allah tukar. Ada orang kata, ustaz, saya dah minta kaya. Puas minta kaya, tapi tak kaya-kaya. Allah kadang-kadang Allah convert, Allah tukar. Kita bila kita minta rezeki, ya Allah, tambahkan aku rezeki, ya Allah. Dalam otak kita, rezeki tu lain tak ada, apa dia? Duit lah tu kan? Bila rezeki tu duit. Dengan harapan lepas keluar dia miskin ni, jumpulah duit.
bijak ke apa, itu yang kita harapkan. Kadang-kadang kita minta rezeki itu, Allah tukar. Allah tukar pada lain pula. Kalau Allah bagi kita kesihatan, sehat walafiat, rezeki ke tidak? Rezekilah itu. Kita dapat anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, rezekilah. Rezekilah itu. Ha? Biar umur kita 70 tahun sekalipun, lebih dari sihat walafiat, itu rezeki yang paling besar. Tuan Yisanya, Pak Istiqomah dekat, dekat surah, dekat masjid, Allah Allah Tuhan, rezeki itu. Kalau kita duit banyak pun, tapi lepas tu sakit, kena pula hospital bayar, sekali duduk 4,000, pun tak sedap juga kan? Jadi Allah kadang-kadang Allah tukar apa yang kita minta. Bukan Allah tak makbul kan? Allah tu tukar. Yang ketiganya kadang-kadang bukan Allah tukar, tapi kadang-kadang Allah, kita minta A, tapi Allah tak bagi A, Allah bagi B. Kadang-kadang Allah tak bagi B, tapi supaya kita dapat, dapat A. Allah bagi juga, tapi dia melalui proses tukar balik. Yang tukar balik. Contohlah, ada seorang tu bujang. Kalau orang bujang dia minta apa? Tentulah minta dapat jodoh. Yang mulia bujang lagi. Minta apa? Minta kita minta pada Allah Ta'ala, minta nak rumah tangga orang bujang, minta dapat isteri yang soleha, kadang-kadang Allah bagi isteri yang soleha. Tapi kadang-kadang ada seorang lelaki, contohnya dia pergi masjid, lelaki tu pergi masjid, balik masjid ni terjatuh, dia langgar dengan seorang perempuan, minah rempit tenggor dia, minta perempuan soleha, yang melanggar pun minah rempit pula. Masuk hospital, termenung, kebir, ya Allah, aku minta perempuan soleha, minah rempit ke bagian. Tengah-tengah sakit tu, nurse pula datang. Oh sakit, nurse tu tengok je baik. Tak nurse, doktor pula datang. Doktor tu kita tengok baik, budak ni kan. Walaupun sakit, semayang tak tinggal. Tiba-tiba doktor tu pinang dia pula. Kan rezeki tu. Tentang doa kita sebenarnya dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita tak nampak mana satu doa kita yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit pada malam ni sebenarnya malam 17. Malam tadi kita dah bunuh. Malam 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah satu peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai orang Islam, yang harus kita ingati, iaitu peristiwa Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Setengah tempat besok Nuzul Quran cuti. Ada cuti sebab dia tak ambil awal Ramadan, dia meraihkan Nuzul Quran. Kita Johor satu Ramadan kita dah cuti, Nuzul Quran kita tak cuti lah. Penting tuan-tuan, Nuzul Quran ini satu peristiwa di mana Rasulullah SAW mula menerima wahyu, diturunkan Al-Quran. Sebagaimana yang biasa kita dengar, Rasulullah SAW berada di Gua Iraq ketika itu. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah meriwayatkan bahawa sebelum penurunan wahyu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bermimpi yang benar di dalam tidurnya. Benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi seperti cahaya subuh. Rasulullah sallam pergi berhalwat untuk menghindari daripada kaumnya pada masa itu yang jauh daripada mengingati Allah dengan menyembah berhala, berlakunya maksiat yang berleluasa, zina, judi dan arak, membunuh anak perempuan. Rasulullah beruzlah, beribadat di Gua Iraq. Tuan-tuan, ketika itu Rasulullah belum menerima wahyu lagi, tetapi Rasulullah telah pun mengasingkan dirinya, beruzlah di Gua Iraq. Gua Iraq ini di Jabal Nur. Di Jabal Nur, mendaki Jabal Nur, jumpa di atasnya Gua Iraq. Rasulullah meninggalkan kaumnya, bukan meninggalkan, tak mau bersama dengan masyarakat jahiliyah ketika itu. Bila sebut masyarakat jahiliyah, tuan-tuan, jahiliyah ni kalau maksud dia memang lagi bodoh, jahil kan. Tapi orang Arab ketika itu bukan makna mereka ni bodoh, bukan makna mereka ni jahil, tak. Mereka pemimpin-pemimpin yang hebat. Kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah tentang jahiliyah,
Arabiah ni tuan, orang Arab ini, Arab jahiliah ini. Antara kehebatan orang Arab ini banyak. Antaranya kalau lalu pasir, dipijak pasir, kaki pijak kat pasir, dia dapat cam dah kaki siapa. Hebat orang Arab ketika itu. Ya, sebab itu dalam peristiwa hijrah Rasulullah bergerak tapak dia dipadamkan oleh gembala kambing. Sebab dia kenal tapak apa hebat. Kita tak kenal kan. Kasut kita kenal lah, selipur kita kenal lah orang ni punya. Tapi tapak kita tak kenal. Dia boleh kenal. Kalau mereka berniaga, mereka berpandukan kepada bintang. Dulu mana ada nak pergi mana apa dengan tanah yang lapang, pasir kan. Mereka nak pergi mana berniaga ke Syam, tengok nak bintang, pergi. Niaga malam, pergi malam, baru malam. Siang panas, rehat. Malam pergi jalan. Tengok berpandukan bintang, hebat tuan-tuan. Cuba kita berpandukan bintang. Nak pergi Perlis, sesuatu dah terjepi-jepi kan, tak nampak gitu. Hebat orang jahiliah. Tetapi mereka jahil kerana diturunkan Nabi di kalangan mereka, mereka menolak Rasulullah SAW. Rasulullah tuan-tuan pergi beruzlah kerana melihat masyarakat ketika itu terlalu teruk, rosak masyarakat tersebut. Rasulullah memilih Jabal Nur yang di atasnya ada Gua Iraq. Saya yakin tuan-tuan kat sini pernah mendaki Gua Iraq. Eh? Siapa yang pernah mendaki Gua Iraq? Eh? Dia mendaki Gua Iraq ni, dia bukan mendaki dengan tenaga. Saya ingat tuan-tuan, kali pertama saya mendaki pada tahun 2014. Pada waktu itu musim haji, dah habis haji dah, mendaki Gua Iraq. Ulu-ulunya kita ni, biarlah muda kan, ulu-ulunya lah. Daki dengan menggunakan tenaga. Laju je. Belum sampai suku, belum sampai separuh. Kalau orang kata pancit lah, dah tak bernafas dah. Dah tarik, tak boleh turun dah. Dia nak terbuang air lain. Tengok orang lain, keliling tak ada orang. Orang ni ke atas, ke bawah kita tak tahu dah. Mereka dah ada je. Dia panggil Jabal Nur walaupun malam terang. Terang cantik. Waktu tu mutawif kami, kami nak mendaki pagi, dia tak bagi. Dia kata tak nampak lah Jabal Nur tu. Malam kata dia. Malam walaupun tak ada lampu, terang Jabal Nur, cahaya. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, aku tak mampu lagi mendaki. Sampai sini saja ya Allah, aku nak turun balik. Saya tinggal lagi tuan-tuan. Dah, tarik nafas tak turun. Ini pengsan aku dah, kepala dah pening dah. Allah tuan-tuan. Ketika itu ada dua pasangan, seorang lelaki tua, orang Indonesia. Macam mana kita tahu Indonesia? Sebab dia pakai baju batik. Takkan nak mendaki, kita orang Malaysia mendaki pakai baju batik. Dia kan batik dia kan. Malaysia kan ke jemaah dia kan, semua uniform sama kan. Dia turun, jumpa saya tanya. Saya tanya, pak, dah sampai atas? Jawapan dia dua kata tadi. Lumayan pak, lumayan. Saya tanya sampai atas ke tak? Dia lumayan, lumayan. Saya kata, aku ni dah sempur. Pakcik ni kadang, kan? Saya kata, sampai atas. Sampai, lumayan pak, lumayan. Pakcik ni lumayan lagi. Dia tengok jalan turun tuan-tuan. Saya termenung sekejap. Ya Allah, pakcik yang macam ni tua dengan tongkat dia pun sampai. Aku ni kira muda lagi lah waktu tu lah, kan? Kenapa tak boleh sampai? Sebab kita mendaki dengan ulu-ulunya jasmani kita kuat, ya? Bukan dengan rohani, ya? Bukan dengan rohani. Akhirnya tuan-tuan pelan-pelan sampai juga, ya? Sampai juga ke puncak Jabal Nur tersebut. Nak bagi tahu tentang susahnya rupanya nak mendaki. Bila kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan mendaki, Allahu akbar, kan? Kadang-kadang Sayyidina Khadijah mengantar makanan, Allahu rabbi, di Gua Iraq tersebut tuan-tuan. Terasa ya Allah kan, itu mendaki kali pertama. Kali kedua dah ada pengalaman. Waktu bawa jemaah pada bulan 12 itu, bagi tahu kat dia orang, mendaki bukan dengan jasmani tapi dengan rohani. Ada seorang tu, dia tak dah 90 lebih dah. Saya kata nak naik juga kan, nak. Sebab dia kata Rasulullah dapat wahyu ke atas tu lah kita dapat Islam. Oh semangat tu pakcik tu. Itu dengan rohani lah tu, kan? Dengan rohani lah tu, semangat dia. Kata jom kita naik, tapi pelan-pelan. Sambil itu kita zikir kepada Allah SWT, bukan dengan jasmani kita, dengan rohani kita. Alhamdulillah tuan-tuan, ramai yang sampai, ya? Rasulullah SAW tuan-tuan berada di Gua Iraq ketika itu, ya? Maka didatangi oleh malaikat Jibril. Saya lihat ada dua kitab. Ada satu mengatakan Jibril dalam suasana dia Jibril yang sebenar.
dengan 600 sayapnya memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu kitab Syama'il ini katakan seorang lelaki Jibril menyerupai lelaki. Yang kemudian itu barulah dia menyerupai Jibril. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ada tarikh nuzul Quran ini berbagai-bagai pendapat. Ada yang kata 27 Ramadan, ada yang kata 24 Ramadan. Tetapi bagi kita ulama Nusantara di Malaysia yang khususnya salam, maka turunlah wahyu tuan-tuan. Eh? Yang pertama kita pun dah hafallah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat yang keempat dan yang kelima. Tuan-tuan, turunnya Al-Quran ini untuk kita. Untuk kita sebenarnya. Turunnya Al-Quran untuk kita. Mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita, mukjizat maknawi yang Allah bagi dekat kita. Perlunya kita berdamping dengan Al-Quran. Perlunya kita bersama dengan Al-Quran. Apatah lagi di bulan Ramadan ini. Bulan di mana diturunkan Al-Quran. Mau tidak mau tuan-tuan, kita kena kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu bukan sekadar untuk kita baca, tapi juga untuk kita hayati di dalamnya. Al-Quran bukan sekadar bukan perhiasan, tetapi untuk kita amalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran tersebut. Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Kita semua ni manusia, diberi petunjuk. Bukan sekadar hudan linnas. Juga kalau kita lihat Quran ini tidak boleh kita ragui sedikit pun. Zalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan pada hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Jadi kita nak menjadi orang yang bertakwa, kita yakinlah dengan Al-Quran. Yang kita kena yakin dengan Al-Quran. Allah turunkan dengan penuh kemujizatan. Surah Al-Baqarah ayat Lam Mim itu pun sudah cukup. Sudah cukup untuk memberi iktibar kepada kita. Imam Asy-Syafi'i yang kita ikuti sekarang ini Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, zaman dia tak ada komputer. Tidak ada komputer. Tetapi Imam Syafi'i telah pun berjaya mengira huruf dalam Al-Quran. Dia telah pun berjaya mengira huruf dalam Al-Quran. Imam Syafi'i tuan-tuan, apabila dikiranya Al-Quran itu, bila dikiranya Al-Quran, huruf-huruf di dalam Al-Quran tersebut, Imam Syafi'i mendapati huruf alif, huruf yang terbanyak sekali, iaitu sebanyak 48,740 huruf alif. Kau tak percaya, balikkan kira lah. Siapa nak kira ni kan? Yakinlah kita, ya tak? 48,740 huruf alif. Huruf yang terbanyak, yang kedua, huruf lam. Sebanyak 33,922 huruf. Dan yang ketiga, alif lam mim, huruf mim, 28,922 huruf. Alif lam mim mula-mula dalam surah Al-Baqarah itu telah pun menambangkan kepada kita tentang mukjizat Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu apa maksud alif lam mim itu, hanya Allah yang mengetahui. Rupanya Imam Syafi'i dah buat kajian. Huruf yang terbanyak adalah huruf alif, yang kedua lam, yang kedua kedua mim. Jadi tuan-tuan, sepenuh nuzulul Quran, sepenuh nuzulul Quran pada malam ini, semoga di pasal yang kedua kita memohon keampunan kepada Allah SWT. Semoga nuzul Quran pada malam ini, semoga Allah bagi kita kekuatan, petunjuk dan hidayah untuk kita lebih rapat dengan Al-Quran, dan untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita berpandukan kepada Al-Quran dengan dibantu oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, setakat dahulu lebih kurang 50 minit kita bersama. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita, untuk kita, dan mudah-mudahan juga kita dapat bertemu lagi Ramadan di masa akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barikillahumma lana bisyahr Ramadan. Barikillahumma lana bisyahr Ramadan. Barikillahumma lana bisyahr Ramadan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul
atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafii usr lilladheena amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qul li sayyidina tuan wa bilahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.